Penubuhan DAIG ini secara langsung dilihat akan mengurangkan peranan utama MBI dalam tanggungjawab urus tadbir harta aktiviti yang berunsurkan perniagaan yang di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Sepatutnya, sewajarnya, kerajaan negeri memperkukuhkan dan memperkasakan vehikel MBI itu sendiri dalam soal pelaburan. Selain itu, apabila ditubuhkan DAIG ini, dilihat mencetuskan kekeliruan dan sedikit sebanyak dilihat adanya pertindanan daripada segi peranan Invest Selangor Berhad atau sebelum ini disebut sebagai SSIC dalam usaha mempromosikan bantuan teknikal yang melibatkan aktiviti pelaburan. Dan yang membimbangkan kita lagi adalah kewujudan DAIG ini sudah tentu memerlukan pertambahan kos. Ada CEO gajinya perlu dibayar. Ada CEO gajinya juga perlu dibayar, yang mana sudah tentu ini sedikit sebanyak mempengaruhi kedudukan kewangan MBI.